Kalinegoro, perumahan Perumlas. Oh iya. Jalan apa, Mbak? Jalan Rambutan. Jalan Rambutan? Rambutan Raya ya? Oh iya, Dek. Benar, Jalan Rambutan Raya. Kalau dengan masjid itu dekat nggak? Iya, lumayan dekat kok. Itu loh, masjid yang ada gapuranya itu loh. Oh iya, benar-benar, Dek. Kalau Mbak satunya itu dari mana? Sama juga? Iya, sama, Dek. Kalinegoro tapi beda jalan. Jalan apa, Mbak? Jalan Semangka 5. Apa yang dekat gereja itu? Agak jauh, Dek. Fasilitas yang ada di Ladon ini ada perahu karet. Satu paket 4 orang 40.000. Jadi, satu orang 10.000. Tapi satu perahu itu 40.000 4 orang, tapi 2 orang juga enggak apa-apa. Terus ada kuda-kuda tunggang. Itu biasanya anak-anak itu suka. Satu anak 20.000. Terus spot fotonya itu di sana ada. Terus di sana ada jembatan bambu. Pemandangannya bagus, itu ada Bukit Menore. Di atas ada hamparan pasir seperti pantai, di atas itu luas. Jalan-jalan ke sana, misalnya. Coba jalan-jalan ke sana saja, bagus, untuk foto-foto bagus. Mau diantar? Boleh, ya. Saya punya saudara di Jalan Rambutan juga. Oh iya, namanya siapa, Dek? Mbak Kiki, putranya Pak D. Tohir. Oh, saya kurang tahu, soalnya saya pindah dari Kode Jaya. Saya juga punya saudara di Kode Jaya. Kode Jaya kan namanya Mama Nani, tahu? Mama Nani yang mana ya? Mama Nani punya anak namanya Mbak Tiara, Mas Bangkit. Iya, itu. Sama siapa? Mas Ilang. Kalau papanya namanya Pak Kuko. Aku tanya Mbak Tiara, itu temannya kakak aku. Oh, Kak. Ada yang lucu. Tiara itu kakak kelasku di SD, Dek. Oh, jadi kenal dong sama Mbak Tiara. Oh, sangat kenal, sangat tahu. Sekarang ayo kita ke sana yang view-nya kayak pantai itu, pasirnya tuh putih.
mari. Iya, maybe.